warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hey guys, kembali lagi dengan channelku Varenti Alfanov. Jadi di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul atau di thumbnail, sama seperti video biasa atau video kemarin-kemarin, aku bakalan kasih tau kalian lagi seputar filter Instagram. Nah, sebenarnya filter ini tuh gak viral, tapi sound TikToknya lagi viral, kemudian dijadikan filter Instagram oleh kreator filter gitu. Nah, jadi aku bakalan kasih tau kalian seputar filter Instagram sound TikTok yang gini. Gak apa-apa, gak cantik, yang gak penting gak gatel sama cowok orang, ya kan? Pam 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 pam. Pokoknya gitu guys. Jadi aku bakal kasih tahu kalian tentang filter Instagram itu. Jadi buat kalian yang pengen cobain filternya, bisa langsung tonton video ini sampai habis ya. Tapi seperti biasa, sebelum aku kasih tahu apa sih nama filter ini, aku minta kalian jangan lupa untuk like, komen ya guys, karena aku suka banget bacain komen dari kalian. Makasih banyak buat kalian yang selalu komen di video aku dan selalu nonton video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku. Dukung aku di 50.000 subscriber ya guys. Kalian bantu dengan cara subscribe. Makasih banyak buat kalian yang udah mau subscribe channel YouTube aku. Dan jadi gak usah berlama-lama, jadi ini dia nama filter Instagram. Gak apa-apa, gak cantik, yang penting gak gatel sama cowok orang, ya kan? Pum 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 pum. Jadi buat kalian yang pengen nyindir-nyindir, ini tuh cocok banget filternya buat dipakai ya. Nah, jadi ini dia nama filternya. Selamat mencoba guys. Ini dia nama filternya. Apa-apa gak cantik, yang penting gak gatel sama cowok orang. Nah, jadi filternya ini enggak cantik gak kan? Dari Wahab underscore 379 ya. Kalian bisa follow Instagram abang ini terlebih dahulu guys. Nih, kalian screenshot dulu buat nanti supaya ingat gitu. Nah guys, jadi ini dia nama IG abang ini. Jadi kalian bisa screenshot terlebih dahulu ya buat ambil filternya. Kemudian kalian lihat di filter Instagramnya, lalu kalian ambil yang enggak cantik gak gatel ini. Oh, agak cantik ya. Lalu kalian simpan. Selamat mencoba guys. Guys, jadi segitu aja video yang dapat aku berikan ke kalian. Kalau kalian ada saran konten atau request konten selainnya aku harus ngapain, komen aja di bawah ya, karena aku suka banget baca komen dari kalian guys. Komen kalian itu adalah motivasi aku untuk terus buat karya yang lebih bagus lagi daripada ini gitu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku ya guys. Dukung aku di 50.000 subscriber. Makasih.